When I smell, artinya manjat pohon. Kurang lebih ya? Sendirian aja nih. Tapi enggak ada temennya. Aku mau duduk enggak? Kenal? Siapa? Dewa Cinta. Sendirian aja, enggak ada temennya. Lu lagi ngerjain apa? Oh, mantap lagi ngerjain skripsi. Berarti sambil ngerjain ku hibur boleh enggak? Tapi bisa bahasa Inggris enggak? Sedikit-sedikit. Sekalian ajarin aku bahasa Inggris ya. When I see you smile, I can face the road. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, I see a ray of light. Oh, oh, I see it shining right through the rain. When I see you smile, baby, baby, when I see you smile at me. Itu when I see you smile, artinya manjat pohon. Kurang lebih ya. Oh, berarti when I see smile ya. Apa artinya itu lagi? Saatnya kamu senyum ya? Apa itu? Saat aku melihat kamu senyum. Oh, Re, aku melihat kamu senyum. Nah, senyum-senyum ya. Terus, kalau ini artinya apa ini? Thank you for loving me, for being my eyes. When I couldn't see her pride in my lips, when I couldn't breathe. For loving ini artinya apa? Oke, okay, artinya ini ya. Manjat pohon. Manjat gunung. Iya, benar ya. Apa artinya? Terima kasih apa? Terima kasih apa? Oh, when I should smile terus. Apa thank you for loving ini? Berarti salah ya manjat gunung? Tapi benar, dia manjat gunung untuk mengucapkan cintanya di atas gunung. Ini ngomong-ngomong udah semester berapa kuliah? Ih, udah S1 nih. Iya, dikit lagi S1 ya. Jurusan apa? Apa? Berarti laki-laki yang deket kamu akan sejahtera ya. Jurusannya kesejahteraan sosial ya. Laki-laki yang mendekati kamu akan sejahtera. Oh, luar biasa. Biasa sering dengerin musik ya? Sering. Lumayan. Lagu apa paling seneng? Tahu lagunya ini gak? Cinta Luar Biasa. Aku sih agak-agak lupa liriknya. Tapi nyanyiin ya. Lagu Cinta Luar Biasa. Biar selalu luar biasa bila dekat kamu. Kayak apa ya depannya? Lo ih, ketawa. Hah? Apa lagu rap? Rapnya begini ya? Ini lagunya begini ya? Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir.
rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, gelorannya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Pernahkah kau sadari? Apa ya? Loh, kok salah kok? Coba menegur ya. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukku. Tak pernahkah rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukku. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Gitu ya? Terimalah cintaku yang luar biasa, tulus padamu. Gitu lagunya. Berarti sejahtera ya. Cowoknya di mana? Cowoknya lagi di mana? Banyak kali. Jadi nggak ada cowoknya? Ada, bagus. Lagi di rumah dia? Iya. Kamu punya impian gak? Dari cowokmu? Punya impian gak dari cowokmu? Enggak, punya impian tuh kan boleh. Kalau aku jadi perempuan, aku punya impian. Aku mau jadi wanita pilihan terakhirin cowokku gitu. Kalau aku jadi perempuan, yang dicari wanita kan kayak gitu kan? Ya enggak. Orang tua masih ada di rumah. Dua-duanya. Kalau ngelihat orang tua lagi mesra-mesraan, seneng nggak? Seneng kan? Apalagi kalau papa itu meluk mama gitu, seneng. Berarti kan pengennya kayak gitu. Berarti mama itu WPT-nya bab papa ya? Ya. Mama itu WPT-nya papa. Wanita pilihan terakhir. Jadi aku punya lagu nih, judulnya WPT ya. Mudah-mudahan cocok buat kamu ya. Semoga kan kamu jadi wanita pilihan terakhirnya pasanganmu nanti. Semoga ini sampai menuju kamu sampai ke pelaminan, aku doain. Tapi lagu ini jadikan doa aja. Tergantung kepercayaannya. Mbak, namanya WPT ya? Hah? Oh bukan, Mbak, aku canda. Jadikanlah wanita pilihan terakhirmu itu orang yang paling kamu sayangin. Itu untuk laki-lakinya ngomong ke perempuan, seperti kamu sayang sama ibumu sendiri. Di kau yang selalu ku cinta, di kau wanita sempurna, di antara
dunia. Tuhan sampaikan padanya bahwa aku cinta dia. Jatuh cinta aku, jatuh cinta, cinta padanya. Semoga cinta yang ada bisa membuatku akan terluka karena cinta. Semoga kau menyadari bila kau mengkhianati cinta ini, kau takkan bahagia. Seharusnya kau tahu, apapun yang mengkhianati cinta gak akan bahagia. Benar, itu pesan dari Dewa Cinta ya. Dewa Cinta yang selalu menebarkan cinta sejati buat kamu. Iya, kamu. Kamu, semoga kamu jadi ya terus. Iya, aku doain, itu doa, ya kan? Diaminin dong. Nah, gitu dong, diaminin, ya kan? Tapi kamu kayak artis Korea deh, aku lihat. Bener? Oh iya, kayak film Meteor Garden dulu tuh, kayak Sancai. Beneran deh. Iya, kayak Sancai. Iya, itu ada lagunya itu. Ada lagunya Sancai. Sancai. Lupa deh aku, Meteor Garden. Yang gombalin kan itu, ini. Siapa? Tomingsa. Tapi gak berhasil ya, dimarin mamanya dia kan. Aku ngikutin dulu film itu kayaknya deh. Iya benar, kamu kayak Sancai. Sancai Meteor Garden. Semoga kuliahmu lancar ya. Kuliah di mana ngomong-ngomong? Universitas Indonesia. Wah luar biasa, aku pengen juga kuliah di sana kalau kesampean. Ya. Pingin masuk lulusan apa ya, jurusan hukum. Nah, amin, mudah-mudahan bisa ya, biar kayak temanku itu lulusan hukum. Ada temanku namanya Junedi Karo-Karo, dia sarjana hukum. Salut aku sama dia, jadi mau masuk. Oke, jadi aku terima kasih. Tadi namanya siapa kan? Ocha. Punya Instagram nggak? Jadi gini, ini kan aku mau izin ini. Ini kan kita dari tadi ngobrol-ngobrol. Kalau besok videonya ada di YouTube, boleh nggak? Boleh, beneran. Beneran ya. Nanti pada saat kamu menjenjang ke pernikahan, semoga videonya masih ada di YouTube ya. Jadi kamu kasih lihat sama pasangan ini, wanita pilihan terakhir. Aku pernah dinyanyiin Dewa Cinta gitu. Iya. Jadi kamu bilang sama cowok, sama cowokmu, bilang gini apa? Kalau kamu mau sayang sama aku, sayangin dulu ibu kamu. Pasti dia akan sayang sama kamu. Oke? Okay? Instagramnya apa? Apa? Emia Krishna. At Emia Krishna. Tulisannya itu aja ya. Emia Krishna. Okay. Pas dulu kita. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Semoga sukses. Yes. Juga. Yes. Dadah.